Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mudah menghapus akun Instagram. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau membuat akun Instagram yang baru dan mau menghapus akun Instagram yang lama, nah kalian bisa menyimak video ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi Instagram yang ada di HP kalian. Kemudian kalian klik pada bagian profil ini. Nah, kemudian kalian pilih icon strip 3 ini yang ada di pojok kanan atas aplikasi ini. Dan pilih pengaturan. Kemudian kalian pilih saja bantuan dan klik pusat bantuan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah tampilan ini menjadi tampilan desktop. Caranya adalah kalian klik saja icon titik tiga ini dan pilih situs desktop. Oke, kita zoom dulu ke bagian yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian pilih mengelola akun Anda dan pilih hapus akun Anda. Kita zoom dulu. Nah, di sini kita akan diberikan pertanyaan, yaitu terdapat tiga, yaitu cara menonaktifkan sementara akun Instagram, cara menghapus akun Instagram, dan cara mengakses atau meninjau data saya di Instagram. Nah, di sini kita pilih saja cara menghapus akun Instagram. Kita zoom out dulu dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa baca-baca dulu cara untuk menghapus akun Instagram secara permanen. Nah, di sini saya akan... Nah, jika kalian sudah membacanya, kalian bisa klik yang ini, hapus akun Anda ini, yang mempunyai font biru ini. Kita klik. Nah, di sini kita pilih saja Chrome. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama username Instagram kalian. Nah, jika sudah, kalian klik login saja. Kalian pilih simpan saja, simpan info, dan klik simpan info. Nah, kita zoom dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan diberikan pertanyaan, yaitu mengapa Anda ingin menghapus akun Instagram kalian. Nah, di sini terdapat berbagai opsi, yaitu kalian bisa pilih. Nah, di sini misalnya saya mau memilih hal lainnya seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi kita. Nah, jika sudah, kalian pilih saja hapus dan klik OK. Nah, di sini kita diberikan pemberitahuan, yaitu akun Anda akan dihapus pada tanggal sekian. Nah, di sini kita telah berhasil untuk menghapus akun Instagram kita. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.